Selain daripada menjawab serangan-serangan itu, DAP kuasai, DAP yang jaga kita, saudara, yang jadi Perdana Menteri masa PH dulu 22 bulan, Tun Mahathir, yang jadi Menteri Dalam Negeri siapa? Yang menjadi Menteri Ekonomi siapa? Jadi patut tanya mereka. Dia seolah-olah PH government 22 bulan tu nothing to do with them. Everything to do with them. Itu bedanya. Dan sekarang dia jadikan itu sebagai hebat. Sebab itu nak jadi Perdana Menteri, dia tak boleh lembab. Nak jadi Perdana Menteri, dia kena tegas. Saya tidak ada masalah. Ini rakan-rakan dari Jemaah Menteri ada ramai di sini. Kita bincang. Dan saya belum ada pengalaman 8 bulan di mana projek Baik Felda yang bagi 8.3 bilion ringgit untuk orang Melayu atau untuk JAKIM, program-program Islam atau penerbitan buku Islam, belum pernah sekali menteri-menteri DAP bantah. Dia mengapa kita nak hukum dia? Masalahnya dulu kamu ada Perdana Menteri yang tak buat. Itu masalah dia. Mengapa tak buat? Kerana kuasa itu kesempatan untuk menyakau. Sekarang bila hilang kuasa, hidup Melayu. Proklamasi Melayu. Selamatkan Islam. Masa ada kuasa, tak ada pula sebut begitu. Sebab itu saya kata, kita jawab standard. Apa dia? Betul? Tun Mahathir, Tun Naim, Mahidin, Hamzah. Okey. Azmin. Lupa. Wah, bergegar. Tak ada. Apa isu modal tak ada. Dia hanya fikir capal. Orang yang fikir capal semata-mata, layak dia itu layak peringkat capal saja. No understanding beyond capal. Ini capal. Baik. Jadi saudara, bila ada kuasa, kita tahu. Cakau. Sebab itu saya tengok, saya ada report. Menteri-menteri sebelum lompat, ada yang teks kepada saya. Dia tak know, enough. Don't talk about tata kelola and corruption. Do something else. Ini orang-orang ni fobia. Cukup takut bila kita cakap soal rasuah dan tata kelola. Sebab apa takut soal rasuah? Padahal kita tahu rasuah ini dan penyalahgunaan kuasa satu-satunya yang melingkupkan negara kita ini. Itulah dia. Pemimpin jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Kewangan, ambil kontrak, ambil komisen, bagi ke anak, bagi ke menantu, sakau dan rosakkan negara ini. Dan sekarang kami jago. Salah China, salah DAP. Melayu jadi naya. Dan kita diperalatkan oleh DAP. Ni yang sakau kamu. Sebab tu saya kata kalau betul nak tolong, berapa harta kamu? 2 bilion. Ada yang kata 8 bilion pada seorang. Bank dalam negara, bank di luar negara, harta sana, tanah sini, kapal terbang. Saya pun ada kapal terbang, kerajaan punya. Kemudian kumpul wang itu, kalau betul bagi baliklah. Kalau tak bagi balik, memang betul saya arahkan SPRM korek dan cari jalan ambil tindakan kepada sesiapa. Saya kata siasat semua yang bertanggungjawab. Saya tak suruh siasat Sianu atau bertangkap, tak boleh. Itu bukan kerja kita. Tapi kita suruh ambil tindakan kepada yang rasuah. Sebab itu saudara, geng-geng perasuah ini bilion-bilion mesyuarat hari-hari ini. Bagaimana nak jatuhkan Pakatan Harapan? Bagaimana nak jatuhkan kerajaan perpaduan supaya tak masuk penjara? Saudara, kena ingat, bagi tahu terutama orang Melayu yang bercakap ini, kemudian pakat pula. Dan mereka berada kuasa,
Muhyiddin. Dia panggil PAS Parti Ajaran Sesat. Saya tak anggap PAS Parti Ajaran Sesat. Mahathir, kapi terus. Saya tak tahu Islam dia tahu mana. Sekarang dia jadi lebay lah.